الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaah rahimakumullah Jum'ah Mubarakah Hari Jum'at penuh keberkahan Tanggal 4 bulan September 2020 Dan sudah tanggal 16 atau 17 bulan Muharram 1442 Hijriah Kita teruskan bahasan kita mengenai salah satu alamatul kubra Yakni Ya'juj wa Ma'juj Dan kali ini kita akan masuk kepada pembacaan hadis-hadis mengenai terbukanya tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj pada masa Aisyah alaihi salam. Hadisnya cukup panjang. Adapun ayatnya surah Al-Anbiya ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj" wahum min kulli hadabi yang silun. hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj wa Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini ayatnya ya. Jadi Allah taala menjelaskan bahwa ketika nanti pintu atau tembok atau sumbatan atau radem yang dibangun oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu bersama suatu kaum yang memang meminta untuk dibuatkan radem itu. Maka radem itu pada jadwalnya saat janji Allah terwujudkan, dia akan luluh lantak dan akan terbukalah jalur lewat Ya'juj Ma'juj. Kemudian Ya'juj Ma'juj mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mari kita simak hadis yang pertama. ذِ روايات لابن ماجه حديثي طويل sekali من ابو سعيد الخدري رضي الله عنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم bersabda تفتحو يا جج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيا الارض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم لا يمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم لا يهز حربته إلى السماء فترجئ مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا اهل السماء فبينما هم كذلك اذ بعث الله دوابك ناغف الجراد فتاخذ باعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينزل ما فعلوا فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدوهم موتا فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون ويخلون سبيل مواشيهم فَمَا يَكُنُ لَهُمْ رَأْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ فَتَشْكَرُوا عَلَيْهَا فَتَشْكَرُوا عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطْ Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan pintu lantas mereka keluar sebagaimana firman Allah Ta'ala dan dari tiap-tiap tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat. Surat Al-Anbiya ayat 96. Kemudian mereka menguasai seluruh bumi. Kaum muslimin melarikan diri dari mereka sampai-sampai kaum muslimin yang masih tersisa hanya dapat bertahan di perkotaan dan perbentengan mereka sambil membawa serta binatang ternak mereka sampai Ya'juj dan Majuj Ma melewati sungai dan meminum airnya sehingga tidak tersisa sedikit pun. Kemudian orang-orang terakhir dari rombongan Ya'juj Ma'juj yang mengikuti di belakang mereka juga melewati tempat itu. Lantas juru bicara dari mereka berkata, "Sungguh dahulu di tempat ini pernah ada air. Mereka pun menguasai dunia, menguasai muka bumi ini." Hingga juru mereka berucap, "Mereka itu penduduk bumi kami telah menyelesaikan urusan dengan mereka. Sungguh kami akan segera menurunkan penduduk langit. Maka salah seorang dari ya'juj ma'juj membidikkan tombaknya ke arah langit. Kemudian tombak itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata, "Kami sudah berhasil membunuh penduduk langit." Ketika mereka masih dalam keadaan seperti itu, Tiba-tiba Allah Ta'ala mengirim sejenis binatang seperti cacing yang terdapat di hidung unta. Lantas binatang itu menyerang leher Ya'juj wa Ma'juj dan mereka pun mati sebagaimana matinya belalang. Sebahagiannya menindih sebahagian lainnya. Kaum muslimin jadi tidak mendengar suara mereka sedikit pun. Lantas mereka berkata, Siapakah lelaki pemberani yang rela mengorbankan diri untuk melihat apa yang Ya'juj wa Ma'juj lakukan. Seorang lelaki dari kaum muslimin keluar dari perbentengan dan dia telah mempersiapkan dirinya seandainya dibunuh oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata dia mendapati Ya'juj wa Ma'juj telah mati. Lalu dia panggil kaum muslimin yang lainnya. Dia berkata, ala "Ya ala Ya Ketahuilah, bergembiralah kalian, musuh kalian telah binasa. Orang-orang pun keluar dari tempat perlindungan dan melepaskan binatang ternak mereka. Akan tetapi, tiada sesuatu di padang gembalaan kecuali hanya bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu. Lantas binatang ternak mereka itu bertambah gemuk hanya dengan memakan daging-daging itu sebagaimana jika memakan tetumbuhan saja. Masya Allah ya. Ini hadis menggambarkan betapa dahsyatnya ya, Kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'ju dan Ma'ju Ma di muka bumi Sedemikian rupa sehingga juru bicara mereka Merasa sudah sedemikian jumawaknya Sedemikian sombongnya Sudah menguasai Ahlul Ard Seluruh penghuni bumi Dia kemudian melemparkan tantangan Mari kita ya selesaikan Ahlus Sama penghuni langit Lalu di antara mereka ada yang mengarahkan membidikkan tombaknya ke langit karena kembalinya tombak itu berlumuran darah. Maka mereka pun meyakini ahlus sama telah berhasil mereka tundukkan, taklukkan, kalahkan. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata: "Lamma kana lailata Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam" لقي ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام اجمعين فتذاكروا الساعه فبدأوا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى بن مريم عليه السلام فقال قد عهد الي فيما دون وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله فيرجع الناس الى بلادهم فيستقبلهم ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون الانبياء ستة وتسعين فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه فيجعرون إلى الله فأدعوا الله أن يميتهم فتنتن, فتنتن الأرض من ريحهم فيجعرون إلى الله فادعوا الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد وتمد الارض مد الاريم مد ال... مد الديم فعهد الي متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها. دي yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wasallam. Lantas mereka berbincang-bincang tentang as-saah. Mereka berbincang-bincang tentang as-saah. Mereka memulai dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lantas mereka bertanya kepadanya tentang as-saah. Tetapi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentangnya. Selanjutnya mereka bertanya kepada Musa alaihissalam. Tetapi Musa pun tidak memiliki ilmu tentang as-sa'ah. Akhirnya pembicaraan dikembalikan kepada Isa ibnu Maryam alaihissalam. Maka Isa berkata, Sungguh telah diberitakan padaku selain saat terjadinya. Adapun saat terjadinya as-sa'ah, tiada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Isa alaihissalam menceritakan kemunculan ad-dajjal. Lalu ia berkata, Lalu aku pun turun kemudian aku bunuh mereka sehingga orang-orang kembali ke negeri mereka akan tetapi mereka dihadang oleh Ya'juj wa Ma'juj. dan mereka itu muncul dari semua bukit dan dataran tinggi sebagaimana firman Allah Taala Al Anbiya 96 Mereka tidak melewati air kecuali meminumnya dan tidak melewati sesuatu pun kecuali merusaknya maka kaum muslimin memohon perlindungan kepada Allah Taala lalu aku berdoa memohon kepada Allah agar Allah mematikan mereka maka bumi menjadi berbau busuk karena bau tubuh jasad-jasad ya mayat-mayat Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian orang-orang kembali memohon perlindungan kepada Allah taala. Aku berdoa kepada Allah. Lantas Allah mengirimkan awan yang menurunkan air hujan. Lantas air membawa jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj dan mencampakkannya ke laut. Selanjutnya gunung-gunung runtuh dan bumi dibentangkan sebagaimana dibentangkannya kulit yang disamak. Diberitahukan kepadaku bahwa kapan saja itu terjadi, maka saat itulah as-sa'ah akan terlahir dari manusia sebagaimana wanita hamil yang keluarganya tidak tahu kapan saatnya dia mengejutkan mereka dengan kelahiran bayinya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. juga Al-Hakim ada satu lagi hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin akan menyalahkan fitnah Ya'juj Ma'juj kobaran api mereka dan tameng-tameng perisai mereka selama tujuh tahun dan kemudian juga dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW pada sebuah hadis yang panjang termaktub di bagian akhirnya beliau berkata Rasul bersabda Aisyah ibnu Maryam mengejar Dajjal hingga berhasil menangkapnya di Babul Lut pintu masuk kota Lut lalu dibunuhnya Dajjal Selanjutnya, Isa ibnu Maryam Alaihissalam didatangi suatu kaum yang dilindungi Allah dari Dajjal. Kemudian, Isa Alaihissalam mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka tingkatan mereka di surga kelak nanti. Ketika Isa Alaihissalam masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah wahyukan kepada Isa Alaihissalam, "Sesungguhnya Aku benar-benar akan mengeluarkan hamba-hambaku." tiada ada satu kekuatan pun yang sanggup membunuh mereka. Maka lindungilah hamba-hambaku kaum beriman ke Bukit Turusina. Kemudian Allah mengirim Ya'juj wa Ma'juj. Mereka turun dari setiap dataran tinggi. Bagian depan rombongan mereka melewati Danau Tiberias. Lantas mereka meminum semua airnya. Setelahnya bagian paling belakang dari rombongan mereka melewati danau itu seraya berkata sungguh dahulu di tempat ini pernah ada air Nabiullah Isa salam dan para sahabatnya terkepung sampai-sampai kepala sapi jantan milik salah seorang di antara mereka lebih baik lebih berharga dibandingkan 100 dinar milik kalian sekarang ini Nabiullah Isa salam dan para sahabatnya berdoa mengharapkan pertolongan Allah Kemudian Allah kirimkan cacing-cacing yang biasanya terdapat di hidung onta dan di hidung kambing. Dikirim pada leher-leher Ya'juj Ma wa Ma'juj sehingga mereka tewas bergelimpangan seperti matinya satu orang saja. Selanjutnya Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya turun ke dataran rendah. Tetapi mereka tidak dapati sejengkal tanah pun di sana kecuali telah dipenuhi oleh lelehan lemak dan bau busuk bangkai Ya'juj Ma'juj. Nabi Allah Isa salam dan para sahabatnya berdoa dengan penuh harap kepada Allah Ta'ala. Maka Allah kirimkan burung-burung sebesar punuk unta. Lantas burung-burung itu membawa jasad-jasad bangkai-bangkai Ya'juj ma Ma'juj dan mencampakkan mereka ke tempat yang dikehendaki Allah Ta'ala. Selanjutnya, Allah turunkan hujan yang tidak menyisakan satu rumah pun, baik yang terbuat dari tanah liat maupun dari kain atau kemah yang tidak terkena hujan itu. Lantas, Allah membasuh seluruh bumi, seakan-akan Allah menghiasinya, bagaikan seorang perempuan cantik dan bersih kulitnya. Kemudian dikatakan kepada bumi, "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu." Pada waktu itu, sekumpulan manusia dapat kenyang dengan makan satu buah delima, dan mereka dapat bernaung di bawah kulitnya yang telah terkelupas. Diberkahi pula susu sehingga onta yang bunting dapat menghasilkan susu yang cukup untuk membuat kenyang sekumpulan besar manusia. Sapi betina yang bunting mampu menghasilkan susu yang cukup untuk satu kobilah dan susu dari seekor kambing yang bunting cukup untuk beberapa manusia. Ketika mereka masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah Ta'ala mengirimkan angin lembut. Angin tersebut mengenai mereka, kaum beriman, di bawah ketiak mereka dan mencabut ruh semua orang beriman dan muslim. Sehingga hanya tersisalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling jahat mereka menyetubuhi lawan jenisnya sebagaimana keledai mengawini keledai lainnya atas mereka inilah peristiwa dahsyat as-sa'ah kiamat akan terjadi Saudaraku rahimakumullah ini hadis-hadis panjang berkenaan dengan akhir dari Ya'juj Ma'juj kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ala nabiyina ala alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته